Tadi aku coba bikin mainan ini, aku iseng aja bikinnya. Untuk cara mainnya kayak gini, jadi kita tinggal tekan aja. Nah, keluar seperti pena-peni. Kok pena-peni sih? Ding-ding. Wow, cantik. Teman-teman pengen tahu ya cara bikinnya kayak gimana? Yuk, sini aku tunjukin caranya. Duduk loh. Yuk, di like dulu video ini. Makasih ya. Oke, yang pertama kalian siapkan 2 balon. Yang satu warnanya terserah. Ini aku pilih yang warna putih. Tapi yang satunya warnanya kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak bening gitu kelihatan dalamnya. Yang ini wajib warnanya kayak gini. Terus yang kedua ada pita. Dan juga bling bling. Di sini aku pilih yang warna ungu sama yang warna orange. Untuk langkah yang pertama, aku mau gunting balon yang warna putih ini. Jadi guntingnya itu kayak gini teman-teman. Jadi kayak dibolong gitu. Terserah kalian mau gunting di sebelah mana aja. Nah, ini udah aku bolongin atau udah aku gunting balonnya. Untuk balon putih ini bagian luarnya ya teman-teman. Terus kita masukkan balon yang satunya ini, yang bening. Kita masukkan ke dalam. Kalau sudah, kita tinggal masukin bling-bling atau kelap-kelipnya di dalam sini. Aku mau masukin yang warna ungu dulu. Untuk masukinnya ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Takut jatuh. Kan kalau jatuh, hemang mubazir. Dan sekarang aku mau masukin yang warna orange. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin air ya teman-teman. Airnya jangan terlalu banyak-banyak, biar nggak menumpah semua nanti. Kalau sudah diisi dengan air, jangan lupa diikat ya teman-teman. Terus kita kasih pita, pitanya nanti diikat di sini. Jadi biar mempercantik mainannya gitu teman-teman. Kita tali pita aja ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, mainannya sudah jadi. Jadi ini aku namai mainan penghilang stres. Soalnya kita tinggal tekan-tekan aja itu, stres kita itu udah hilang gitu loh teman-teman. Kayak squishy. Oke, kita coba sekali mainin mainan penghilang stresnya. Wow, bling-blingnya banyak banget nih teman-teman. Dan sekarang aku punya 2 teman-teman mainan penghilang stresnya. Kalau teman-teman mau bikin mainan ini, jangan lupa tag di Instagram @gotoprotv ya teman-teman. Dan sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Sampai jumpa di video gotoprotv lainnya. Bye-bye.